الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بما وعدله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حد ولا دسة ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الناس أوسني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت قد لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين رحمكم الله Segala puji milik Allah yang telah menganugerahkan dua nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para umatnya yang taat dan patuh terhadap ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakmullah, Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun Karena waktu terasa semakin cepat. Jatah usia kita semakin sempit. Ajal kita semakin dekat. Kematian ibaratkan pedang yang dihunus tajam. Kapan saya bisa memenggal leher kita? Kita tidak tahu kapan meninggalkan dunia yang panah ini, dan kita pun tidak tahu di bumi manakah kita mengakhiri hidup ini. Hadirin jamaah rahimakumullah mari kita sama-sama untuk bermuhasabah, bermuhasabah. punya Renungkan sabda Baginda Rasulullah Shallallahu <Suluhu> Alaihi Wasallam la tazula qda mauabdi yaumal kiama hatay alaan arbahiolin an omrihi Vima afna Waansbihhi pimalah Waan malihi min aak tasahu wamimaan fakohu Awa'an ilmihi ma Pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak, yaitu umur kita. Kita habiskan untuk apa? Sejak kita menginjak usia balik, keyakinan, ucapan, dan perbuatan, akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di Hukum kalau kita sudah mampu dan mau melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan tergolong menjadi hamba Allah yang bahagia. Selamat, dunia akhirat! Tapi sebaliknya, ketika hamba Allah masih banyak lupa kepada Allah, berani meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, berani mendekatkan kepada hal yang, yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah mereka kelak akan menjadi hamba Allah yang tergolong menjadi hamba yang merana dan sengsara. Yang kedua, Yang akan dipinta pertanggungjawaban dari kita, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masa muda kita. Masa muda kita, kita gunakan untuk apa sampai lusuh, sampai kita menjadi hamba Allah yang lemah. Itu akan dipertanyakan dari kita. Hadirin jamaah mungo yang ketiga wa an ilmihi ma ya'mal ma amila tentang ilmu ilmu akan dipertanyakan kepada kita sudahkah kalian mengamalkan ilmu tersebut wailul liman lam ya'lam wa wailul liman 'alima thumma lam ya'lam ya'mal Celaka bagi orang yang tidak punya ilmu, lebih celaka lagi bagi orang yang sudah berilmu tapi tidak dapat tidak melaksanakan atau mengamalkan ilmu tersebut. Yang keempat, yang akan dipinta pertanggungjawaban dari kita tentang harta. Min ainak tasabahu wa mimma anfokohu. Dari mana kalian mendapatkan harta itu dan kemana kalian belanjakan? Nikmal mali as-solihu Harta yang baik itu adalah harta orang-orang soleh dan yang keluar dari orang soleh, karena ada tiga kategori harta: ada harta yang mencelakakan, ada harta yang menyelamatkan. Kategori tersebut yaitu ketika manusia memperoleh harta dari hal yang halal, tapi dibelanjakan kepada sesuatu yang haram. Yang kedua, lebih celaka lagi apabila manusia memperoleh harta yang haram dibelanjakan ke pun kepada sesuatu yang haram. Tapi ketika harta itu ada dalam ada pada orang-orang soleh, maka harta itu akan diperoleh dari sesuatu yang halal akan dibelanjakan kepada sesuatu yang halal. Hadirin jemaah rahimakumullah. mari kita sama-sama untuk merenungkan diri. Kita bertanya pada diri kita masing-masing yang tadi empat hal tersebut akan dipinta pendang jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bertanya pada diri kita sudahkah kita mempersiapkan untuk bekal kita di yaumil kiamah hadirin jemaah rahimakumullah kematian itu adalah suatu hal yang pasti datang kepada kita dimanapun kita berada sedang apa kita min ayar din tamut di di bumi kita di bumi mana kita meninggal kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takutkan kematian bukan sesuatu yang harus kita inginkan, tapi kematian adalah sesuatu yang harus kita persiapkan. Ya ayuhalladzina amanut takulloh wal tanzu nabsuma kodamat Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Watakulloha inna Allah habirum amalun dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Allah maha teliti maha tahu atas apa yang telah kita kerjakan dalam ayat yang lain manusia akan dipetak tanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala al yauma afwahihim arjuluhum yaksibun lidah terkunci tidak akan bisa bicara yang bicara tangan, yang menjadi saksi adalah kedua kaki. Bima kanu yaksibun atas apa yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk sering bermuhasabah. Melihat kekurangan diri, melihat kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita ditugaskan oleh Allah mempunyai beban oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk ibadah wa jinna wal insa illa ibadah menurut bahasa adalah al khudu wa kita harus merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita harus tunduk kepada Allah menerima kepastian Allah menerima apa yang telah Allah perintahkan dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala apapun itu semuanya datang dari Allah hadirin jemaah rahimakumullah mudah-mudahan kita semua hidup di alam dunia ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amaliah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila banyak kurangnya mudah-mudahan Allah memaafkan semua kekurangan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil <tinyan> Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was 'alim. Assalamualaikum, bersama saling sapa TV.